네, 안녕하세요. 유현은 기가입니다. And welcome back to the TV channel. Oke guys, untuk konten tema kali ini gue akan ngebahas tentang makeup tutorial ala gue, bagaimana jadinya dan hasil juga seperti apa. Let's get started. But don't forget subscribe my YouTube channel, like and share ke sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi perlu kalian ingat, pencet loncengnya biar supaya ada notifikasi terbaru dari RGB channel. Oke guys, kita mulai aja video tutorial makeup hari ini. Dan yang pertama, yaitu gue memakai foundation dari Fit Me Maybelline New York. Ini nomor 125 yang Nude Beige. Yaitu warna favorit gue dan cocok di kulit gue. Tapi nih ya guys, sebelum kalian pakai foundation, kalian pakai Premier. Entah itu dari Premier mana, tapi gue selalu pakai Premier dari Makeover. Sebelum pakai foundation, gue pakai ini dulu guys. Oke, kita lanjut pakai foundationnya. Dan jangan lupa kalian harus pakai ini, Beauty Blender. Beauty Blend, mudah amat dah. Ayo, ini tap-tap aja di bagian ini. Next. Oke guys, gue udah selesai pakai foundation dan langkah yang kedua, gue memakai concealer dari Maybelline New York lagi. Ini nomor 20. Tuh, gak kelihatan ya cong kedepan ini sinar. Yuk, langsung kita pakai aja. Oke guys, gue udah selesai pakai concealer dan langkah yang ketiga yaitu gue mau pakai bedak dari si Pond's Magic Powder BB ini. Gue selalu langganan banget and I love it this product. Menurut gue bedak itu nyaman banget di muka dan bener-bener hasilnya ya bisa dibilang bagus dan maksimal. Dan sekarang kita aplikasiin bedak Magic Powder itu di muka. Tipis aja ya guys makainya. Gue udah selesai pakai bedak dari Pond's Magic Powder BB tadi dan sekarang step yang keempat gue mau pakai maskara. Jatuhkan tuh maskara, tapi maskaranya ini nggak buat bulu mata alias buat alis gue, buat kerapin aja ya guys. Yep, let's go.
Ya, itu dia. Gua kenapa pakai maskara selalu di alis, nggak pernah di bulu mata. Karena gua nggak bisa pakai pensil alis, guys. Karena pakai pensil alis itu ribet, dan kalau pakai maskara itu cet langsung. Tada. Jadi tuh gua ngebentuk doang. Nggak terlalu tebel, jadi alis gua mau udah tebel, jadi di ini aja rapihin biar kelihatan debak alias kelihatan bagus. Oke, lanjut ke step yang 5, yaitu gue mau pakai blush on dari Makeover lagi. Ini nomor 6, nggak kelihatan sorot sinar lagi, guys. Jadi blush on ini gue pakai buat eyeshadow, tapi menurut gue ini kan khusus blush on, jadi agak aneh aja gitu. Pribadi gue ya kan, seorang gitu. Ini blush on dipakai buat eyeshadow, ya kan? Soalnya gue pengen berfermentasi. Ini eyeshadow blush on ini ke eyeshadow. Oke, kita coba ya, kalau misalnya cocok, I don't know. Guys, gue udah pakai blush on buat eyeshadow dan hasilnya tertampang nyata, dan ini kayak warna orange atau peach ya, tapi menurut gue sih ini kayak warna orange. Bisa kalian tahu di sini number 6 blush on dari Makeover Caribbean Sunset. Ya, warnanya sih cocok dari blush on buat eyeshadow, tapi beauty vlogger yang lain udah pada cobain kayak gini belum? Dari blush on ke eyeshadow, ya lumayan dah, daybug dan cocok. I love it this color. Ya, oke guys, setelah habis pakai blush on untuk eyeshadow, dan sekarang gue mau pakai highlighter dari produknya Glow Dose Core. Gue mau pakai di barisan yang ketiga ini. Nih, tuh. Kalau begini sih locong. Nih, gue mau pakai yang ini, barisan ketiga. Warna coklat atau gold. Oke, guys, setelah habis pakai highlighter, sekarang gue pindah ke bagian lipstick, yaitu gue pakai produk lipstick dari Wardah. Nih,
Wardah Matte Lipstick, gue pakai nomor nih. Saya lihat nomor 13 dengan nama Coqualu. Dan pakai ini biar halal guys ya kan. Ayo kita aplikasiin sebelum diaplikasiin kalian nih gue saranin pakai lipstick natural mungkin, jangan terlalu tebal. Dan juga jangan tipis-tipis, soalnya kalau tipis-tipis nanti kalian mikir, aduh gua kayak mayat, gua ketebelan, aduh ketebelan, kayak habis kebeler layangan, say. Jadi ya pakai senatural mungkin aja. Oke, gue udah pakai dan ini tipis banget. Gue nggak tembel pakainya karena kan kalau orang selalu gunain lip tint, tapi gue pakai si Wardah ini karena menurut gue satu tap atau dua tap di bagian bawah dan atas itu udah warnanya keluar, ya kan? Daripada pakai lip tint, biasanya kan cowok Korea selalu pakai lip tint. Ini mah gue pakai Wardah biar halal em.